Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini, aku bikin puding cappuccino cincau. Ini cocok banget buat yang suka kopi. Perpaduan rasa cappuccino dengan cincau enak banget. Pudingnya juga super cantik. Langsung aja yuk ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Pertama-tama, siapkan 70 gram gula pasir, 1 bungkus Nutrigel Plain, 1 saset Nescafe Classic, 1 saset cappuccino instan. Diaduk rata, kemudian masukkan 600 ml susu UHT full cream. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Ini dimasak nggak perlu sampai mendidih ya teman-teman, sampai pinggirannya muncul gelembung-gelembung aja. Nah, seperti ini udah. Selanjutnya, langsung tuang ke dalam cetakan. Dituang setengah cetakan aja ya teman-teman, nggak perlu sampai full, karena nanti bakal dilapis lagi. Nah, ini udah semua, tunggu sampai set. Setelah puding cappuccino-nya set, keluarkan dari cetakan. Seperti ini. Ini cetakan pudingnya bagus, bahannya tebal, terus motifnya juga cantik-cantik. Untuk link pembeliannya, aku cantumin di deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya, bikin pelapis puding cincau hitamnya. Masukkan 80 gram gula pasir ke dalam panci, 1 saset Nutrigel cincau hitam. Aduk-aduk, kemudian masukkan 600 ml air. Dimasak di atas api sedang sampai mendidih. Ini udah mendidih. Selanjutnya, siapkan lagi cetakan yang tadi. Tuang sedikit jeli cincaunya. Kemudian masukkan puding cappuccino yang tadi udah dicetak. Kemudian lapis lagi menggunakan jeli cincau hitam sampai cetakannya penuh ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya ditunggu sampai set lagi. Nah, ini setelah pudingnya set, bisa langsung dikeluarin aja dari cetakan. Nih, seperti ini hasilnya. Cantik banget warnanya. Rasanya juga enak banget. Buat yang pecinta kopi pasti suka. Puding ini cocok banget nih untuk ide jualan, karena warnanya cantik banget dan bentuknya menarik. Yuk cobain!
Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton, like, komen, dan nge-share video aku. Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, terima kasih banyak. It means a lot, sangat berarti dan sangat aku hargai. Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah.